karma juga karena makan hak orang. Bisa jadi, kan itu hak orang. Gak boleh makan hak orang. Itulah intinya. Kita tegas-tegas saja, karena di undang-undang hak cipta itu diatur semua. Ini hak orang loh. Hak orang loh, ada pidananya loh. Pidananya 8 tahun, dendanya 4 miliar. Ada. Cuma Triswaka dan Sidan apa satu timnya lagi? Timnya seluruhnya ikut pasal 55, menikmati semuanya dengan tim-timnya. Jangan anggap Triswaka juga enggak, termasuk yang di bawah manajemen Swaka. Di bawah manajemen Swaka siapapun yang menikmati uang itu, dia akan masuk pasal 55 nya termasuk mereka yang ngerekam, yang upload, karena bukan wartawan mereka kan. Di nonang wacita wartawan enggak apa-apa mau bikin berapa banyak. Jadi bang, ini waktu berapa lama? 7 hari, karena ini kita akan fight untuk ke melaporkan unsur pidananya ke Mabes Polri, dan kita akan gugat perdatanya. Ya, kita lakukan somasi tinggal waktu 7 hari, karena bagaimanapun juga itu aturannya. Berarti bukti-bukti sudah bang siap? Oh, sudah siap kita. Kita caranya apa aja tuh bang? Kita udah masukin ke dalam CD ya, apa yang telah menjadi bukti kita. Nah, intinya kan mereka tidak meminta izin. Ini pidana dan perdata bakal jalan barengan, berarti bakal nggak ada respon? Kalau tidak ada respon ya kita cari alternatif mana yang lebih duluan. Tapi kita sih kalau pidana kan penghukuman secara tidak manusiawi ya. Kita lebih ke mengajak mereka berunding dulu aja, perdata yang kita ajak dulu. Tapi kalau seandainya mereka tidak ada etika baik, ya udah kita bawa ke pidana 8 tahun. Oke, berarti ini dalam arti mereka wajib membayar royalti. Wajib. Nilai 1 miliar itu. Nah, berapapun itu nanti kesepakatannya itu tergantung dari dia dengan pencipta lagu. Kalau kita hanya menyampaikan solusi garis bawahnya aja. Tapi nanti minta lagu dan tim Triswaka lah yang berkomunikasi. Bagus-bagus dia bayar dan ada kerjasama, itu bagus. Dia kerjasama dengan pencipta-pencipta lain. Karena pencipta-pencipta Melayu itu bagus-bagus lagunya. Dan malah menguntungkan mereka. Tapi kalau mereka tidak menanggapi somasi dari por kami, ya kita akan lanjutkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.